Nah, dia terbang kan keren anjir. Yo, what's up guys, gue Zaki. Yah, seperti judul yang kalian lihat boy, di video kali ini gue akan kasih tahu kalian bug funny anjir. Yah, jadi banyak banget ya yang bilang ke gue, bang buat konten bug dong bang, bang oke. Ya jadi gue pikir, ya bug sekarang kan lagi marak-maraknya ya, yang youtuber ML buat konten bug. Ya banyak kan, ya udah. Jadi ya, gue akan buat bug hero funny bos. Nah, jadi gue tuh nemu beberapa bug di hero funny yang menurut gue kocak banget anjing. Aneh gitu ya jadinya kayak, ya pokoknya lihat aja lah ya. Jadi sebelum kita ke bugnya, ini 2 jam lagi season 13 telah dimulai bos. Jadi pokoknya gue season depan harus mythic lah ya. Jadi yang mau bantu gue naikin rank bisa, ya bisa follow gue lah ya kan. Hah? Atau mau gue gendong sampai mythic juga ya. Oke, jadi kita langsung aja main ya, di practice aja lah. Oke, let's go. Ya guys, jadi gue pakai Fanny bos ya. Jadi sini lawan gue Freya. Ya kenapa Freya? Ya nggak apa-apa kan, cewek sama cewek. Karena kalau sama cowok nggak muhrim gitu kan. Ya nggak boleh gitu. Jadi lawan gue Freya di sini gue pilih. Ya, jadi bugnya ini gue udah hitung ada 4 bug. Ada 4 bug di hero Fanny ini ya. Jadi pokoknya kalian lihat aja lah bugnya ini, bug kocak anjing, parah lah. Ya jadi kita buat dulu kita kaya seketika bos. Ya lawannya juga sih biar seimbang gitu ya, biar adil. Dia jangan mau degot lah, kita aja ini normal hard AI, kita buat kita kaya, dia musuh juga lah ya, jadi stabil lah ya kan, dia ngeri kita juga ngeri. Nah kita udah kaya ya, udah jadi sultan. Nah di sini kita langsung aja, gua kan kasih tau bugnya. Jangan-jangan kita beli item dulu dah, ini aja dah ya. Ya jadi kita langsung aja ya ke bug yang pertama ya. Nah ini sengaja ya guys, kameranya gue deketin biar kalian tuh liatnya lebih jelas gitu. Ya jadi yang pertama ya, nah yang pertama ini namanya adalah bug funny naik skateboard. Anjing ya, itu nama dari gue sendiri ya. Ya yang pertama adalah funny naik skateboard. Nah jadi cara bugnya itu gimana ya, jadi cara bugnya itu gini. Kalian salah. Jadi bugnya itu kalian tekan skill 1 cepat-cepat. Nah, naik skateboard. Anjir. Ini gua ketawa-ketawa sendiri pas nemu bug ini, gila. Udah. Ya, kalau kalian enggak percaya nih ya, pokoknya cepat-cepat. Nah, kalau dia jadi patung gini anjir. Ya. Ya kalian bisa coba di custom dimanapun, di rank juga bisa sih. Tuh, lumayan lama ya, sekitar 5 detik dan lamanya. Loh. Lamanya anjir, lamanya. Teng neng neng. Ya, jadi itu adalah yang bug yang pertama menurut gua ya. Menurut gua bugnya unik sih. Soalnya dia kan harus 3 kali ya, guys. Nah, habis aduh. Kenapa ini? Nah, harus 3 kali pokoknya, harus sampai selesai. Nah, nanti dia akan jalan kurang lebih 5 detikan sih. Ya, itu yang pertama, bug funny jalan di es ya, kita gantiin namanya. Nah, yang kedua ini adalah bugnya, ya ini bugnya biasa sih. Nah, tapi kita perluin seperti biasa, kita perlu yang namanya item magic, yang namanya itu ini. Mana? Nah, ini dia, winter troncho. Nah, yang kita butuhkan adalah efek dari item ini, yaitu beku ya. Ya, yang kedua adalah bug funny jadi kucing biru. Funny jadi kucing biru. Bang, kayak apa bugnya? Oke. Ya jadi bug ini yang kalian butuhkan itu gampang ya, cukup ulti sama langsung tekan itu, tekan apa? Tekan freeze nya ini. Jadi kita dekatin langsung freeze, jadi kucing. Nggak guna. Ya kalau kalian nggak percaya ini mirip kucing biru ya, kalian bisa lihat ya. Oke, kita coba di buff Fanny jadi kucing biru. Udah kalian ditindis. Ya kegedean lawan kita ya, mungkin kita sama yang sepantaran ya. Jadi kucing biru ya. Ya kan mirip kucing kan. Ya tower gua anji. Wah, jangan buat gua freestyle di sini lah, tolonglah Freya, tolonglah. Aduh, tolong aja kan ya.
Jadi itu bug yang kedua, kita selesaikan dulu masalah gue sama ini orang ya. Ini udah cari masalah sama gue ya bos. Belum tahu gue siapa anjir. Anjir nih, belum tahu gue. Hah? Apa mu? Udah urus kamu anjir sini. Lompat aja sana. Lari kan? Alah cewek. Nah, mampus lu Freya. Ya. Jadi yang bug kedua kita adalah namanya bug Fanny jadi kucing biru. Oke, kalian enggak percaya jadi kucing biru, kita coba sekali lagi. Yap, tuh jadi kucing kan? Tuh. Dia kayak kakinya tuh di bawah ya kayak kucing. Ya kalau gua ngomong anjing ya kayak enggak enak kayak gitu kan. Nah, yang ketiga ini gua namain bug Fanny terbang tanpa kabel. Ya jadi itu dia kayak melayang gitu, kayak terbang tanpa kabel gitu, boy. Ya, gimana caranya, Bang? Oke. Ya jadi caranya ini kayak mirip sama bug yang pertama ya, mirip bug naik skateboard itu. Jadi bugnya itu kalian, woi, coba minggir dulu noh. Ya jadi bugnya itu kita membutuhkan skill 1 doang sama analog ya. Jadi analog ini penting karena kalau gitu kalian nggak akan bisa bug ini. Kita selesainin dulu ya, ini anjay lah. Duh, dia kabur dulu pulang, aduh mamanya itu ya. Ya, jadi langsung aja bug Fanny terbang tanpa kabel ya. Pertama, kalian tuh arahin analog satu arah. Terserah, pokoknya satu arah. Ya, satu arah, nggak boleh belok-belok ya. Satu arah gini. Baru kalian tekan skill 1. 3 kali. Nah! Terbang, boy, tanpa kabel, anjir. Wih, gimana sih ini Freya? Maksud gua apa sih? Maumu apa sih, hah? Tolong aja dong bos, tolong aja. Mau memang kupecahkan ini ginjalnya. Mau ku basahkan tulang keringnya memang ini. Kita reset level. Salah reset level anjir. Waduh, ini gara-gara Freya sih ini mah. Mampus lu. Ya, udah kita matikan AI-nya, bacot lah. Ya, jadi kita langsung aja ke bug yang tadi, bug Fanny terbang tanpa kabel ya. Jadi caranya gampang kan, tinggal analog. Pertama analog, kalian mau arahin kemana atur dulu kan. Ya kalau gue sini aja, jangan gerak ya, analognya diam aja. Baru kalian tekan skill 1 cepet-cepet 3 kali. Nah, dia terbang kan, keren lah anjir. Bayangannya juga keren gitu kan. Terbang bos, anjay. Lamanya ya jadi bug ini menurut gue yang paling mantep sih. Karena ya keren aja gitu nih. Salah guys. Loh, kok gak bisa? Loh, kok gak bisa? Dibaikin monton anjir. Enggak lah, jadi kita itu santui dulu. Loh, kok gak bisa sih? Nah. Oh, monton buat takut saya aja bos. Ya, monton menakutkan gua. Ya, jadi itu adalah bug yang kedua ya. Ya, bug terbang tanpa kabel. Ya lumayan lah buat kocak-kocak. Nah, bug yang terakhir. Ya, kita buat mati ini dulu. Kita buat hidupkan dia lagi. Nah, jadi bug yang keempat ini bukan bug atau apa ya. Ini udah gua udah tahu dari lama. Jadi bugnya itu kita auto zoom. Ya, kenapa namanya auto zoom nama bugnya? Ya, karena gini. Kalian main di practice ya, baru kalian tuh dekatin apa musuh bisa, jungle bisa. Nah baru kalian gini, kalian tuh langsung tekan ngasal. Nah auto zoom tuh, auto zoom kan nih, kita dekatin Freya ya. Auto freestyle gitu. Nah nih, ini gua nggak tahu ya, ini auto freestyle pokoknya gua langsung tekan sembarang, nggak gua arahin itu auto. Kan auto ih kan anjing, 3-2 kabel tuh auto zoom. Gua juga bingung kenapa ini. Yang pasti ini auto zoom sih. Nih. Kalau enggak percaya auto zoom, lihat nih. Berapa kabel enggak tuh, bos? Hah? Tuh, gua asal picik aja ini sumpah. Makanya gua namain bug auto zoom ya, karena tuh. Oh, mau nih bocah. Anjir, sampai pusing gua liatnya. Sampai ke base-base. Oh, enggak takut gua. Bug auto zoom masih ada, bos. Ngajak lagi di sini. Biar di kandangmu gua enggak takut, biar ada mamamu kah? Anjir guys. Bug auto zoom kan. Wih. Kelas. Ya, jadi bug itu enggak henti-henti ya, karena aneh juga sih bug ini.
Sorry. Ya, jadi itu bugnya ada 4. Ya, jadi itu aja guys bug tentang Fanny. Oh ya, ini. Jadi gua bug Mobile Legend gak akan sampai di sini aja. Ya, jadi gua pengen kalian itu misalnya nemu bug ya. Ya, kalian record, kalian rekam bugnya itu gak usah lama-lama ya. Berapa detik aja atau berapa menit. Baru kalian kirim di Instagram kalian ya. Kalian kirim di Instagram, baru kalian kasih nama bug kalian ya. Kayak tadi kan Fanny jadi kucing biru atau bug AutoZuan ya, itu terserah kalian mau ngasih nama apa. Nanti gue akan buat mungkin bugnya di YouTube gue, nanti akan gue kasih tahu. Ya, jadi adalah bug Fanny jadi kambing dari @zombos ya, gitu kan nama IG kalian gue akan sebutin nanti. Oke. Jadi kalian kirim aja videonya boy ya. Orang udah bayar juga loh. Ini mau lagi kena bug AutoZuan ini. Hah, apa mu? Hah? Hah? Sini. Juan is back. Juan. Ya kadang gue juga auto Juan di sini sih. Bangke!